Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilul malaikati rasulan, uli ajnihatan masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'u, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia masih memberikan kita nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita masih bisa hadir di tempat insyaallah mubarakah ini. Salat dan taslim kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah menggulung-gulung tikar kekafiran dan memperbentangluaskan permadani-permadani keislaman. Ialah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan ad-dinul Islam, agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama yang paling kuridhai adalah Islam. Ialah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna ma bu'itu liutammima makarimal akhlak." Dan saya Muhammad diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersegera mencari bekal guna menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia setapak demi setapak menjalani tahap-tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. Nanti kita akan menemui alam akhirat di mana kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan telah kita perbuat di dunia. Maka tatkala kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang awal keadaan hari akhir, hendaklah hati kita menjadi takut, menangislah air mata kita, menjadi dekatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala disebut kata neraka, azab dan asirat dan lain sebagainya, seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Nauzubillahi min zalik. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Wa amma man utiya kitabu bishimali fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aqna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kiranya aku tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui hisab perhitungan bagi diriku. Duhai, seandainya kematian itu adalah kematian total, tidak usah hidup kembali, dan hartaku juga sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku, dan kekuasaanku pun telah lenyap dariku." Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirannya juz 4 halaman 501 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara manakala diberikan catatan amalnya di padang pengadilan Allah dari arah tangan kirinya. Ketika itulah dia benar-benar menyesal dengan mengatakan penuh penyesalan, "Andai kata saya tidak usah diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui hisab perhitungan bagi diriku, itu lebih baik untuk diriku. Duhai, seandainya kematian itu adalah kematian total, tidak usah hidup kembali, dan hartaku juga sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku, dan kekuasaanku pun telah lenyap dariku." Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Khuduhu fagullu thummal jahimu sallu thumma fi silsilati daruha sab'una dira'an faslukuh.
Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan ranteng panjangnya 70 hasta. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum yang beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, menjadi bergetarlah hatinya, akan menetes air mata mereka, terisaklah tangis mereka, dan keluarlah keringat dingin dari tubuh mereka, seakan mereka saat itu merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Hendaklah hatinya menjadi takut, kemudian berlindunglah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang celaka seperti ayat yang saya tadi ucapkan. Manusia akan dikembalikan berkumpul antar laki-laki dan perempuan untuk mempertanggungjawabkan diri mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidaklah orang itu yakin bahwasanya dia akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufutan, auratan, gurlan, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengembalikannya. Al-Anbiya ayat 104. Manusia akan dikembalikan secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun, dikembalikan berkumpul antar laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada Aisyah, maka berkatalah ia, wahai Rasulullah, antar laki-laki dan perempuan sebagian melihat sebagian yang lain. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru asyadu min an yanzur ba'du ila ba'din. Perkara pada hari itu, laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita hingga mereka lari dari ibu dan bapaknya, dari anak-anaknya. Setiap orang dari mereka lari karena takut terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap dari mereka lari karena memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Demikianlah peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya bisa sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, karena manusia tidak terluput dari kesalahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khata, setiap anak cucu Adam memiliki kesalahan. Syukron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.